Kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Ditlantas Polda Metro Jaya mengidentifikasi rombongan motor yang masuk tol pada Minggu 17 Desember lalu. Ini adalah iring-iringan motor pengantar jenazah istri Rizik Syihab. Polisi menyebut rombongan pemotor ini memaksa masuk dari gerbang tol Pejompongan dan hendak menuju Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mengantar jenazah istri Rizik Syihab. Namun larangan ini tidak diindahkan. Petugas pun melakukan pengejaran. Hingga akhirnya rombongan berhasil dikeluarkan seluruhnya di gerbang tol TMII. Polisi memastikan rombongan pemotor yang nekat masuk jalan tol ini akan mendapatkan sanksi tilang elektronik. Ratusan ini kendaraan itu masuk ke tol ya, ratusan atau berapa, tapi kami upaya sampai dengan Taman Mini akhirnya bisa kita keluarkan semuanya. Itu bisa kita keluarkan. Ada ratusan pemotor yang masuk di waktu bersamaan itu? Gimana? Ada ratusan pemotor yang masuk di waktu bersamaan itu? Iya, karena mereka akan mengantar jenazah daripada istri daripada Habib Rizik ini. Ini dari tol mana Pak awalnya masuk? Pejompongan, masuk dari Pejompongan. Karena dari Petamburan masuk Pejompongan. Ini sedang kami konfirmasi dengan CCTV yang ada di Pejompongan maupun tempat-tempat lain.